Jumpa lagi dengan saya, Tarolai. Kali ini saya akan membahas mengenai kernel dari Linux, terutama dalam hal ini Ubuntu. Yang saya bahas dari sisi kernel ini adalah masalah dari sisi version dan upgrade-nya. Jadi bukan spesifik apa itu dari sisi kernel Ubuntu-nya itu sendiri. Ubuntu sendiri secara version setiap 6 bulan Ubuntu itu menerbitkan rilis terbaru. Jadi seperti kita ketahuin, rilis terakhir dari Ubuntu itu adalah 2.1.04. Dari metode penamaan dari version Ubuntu itu adalah tahun dan bulan. Jadi Ubuntu selalu melakukan rilis versionnya di bulan 4 dan di bulan 10 setiap tahunnya. Dan setiap 2 tahun sekali Ubuntu akan merilis version yang disebut dengan long term. Jadi biasanya ujungnya itu diberikan namanya LTS. Jadi LTS yang terakhir itu adalah tahun 2020 di bulan April. Jadi kita ketahuin LTS itu adalah dari Ubuntu yang terakhir itu adalah 2004. Sebelumnya 2004 itu adalah 1804. So the next release dari Ubuntu itu akan 2110, which is akan diterbitkan bulan Oktober ini. Lalu selanjutnya akan terbit lagi di 2204, which is 2204 akan menjadi versi LTS terbaru. Jadi Ubuntu yang non LTS supportnya memang pendek. Sedangkan LTS supportnya adalah 5 tahun. Jadi biasanya untuk yang server-server dan yang digunakan secara komersial umumnya menggunakan version LTS. Nah, selain dari sisi versi Ubuntu LTS itu, seperti kita ketahui juga Ubuntu memberikan support dari sisi kernelnya. Jadi kalau kita lihat dari sisi kernelnya, Ubuntu juga memberikan suatu enablement stack. Jadi kalau kita lihat Ubuntu 2004, dia support kernelnya secara by default itu akan support dengan kernel Linux 5.4.4. Jadi menggunakan LTS-nya dari sisi si Linux sendiri. Jadi 5.4 ini yang disupport oleh si Ubuntu 2004. Sedangkan Ubuntu 18.04 dia by default supportnya kernel 4. Sedangkan yang di Ubuntu 2004 menggunakan yang kernel 5.4, sorry. Nah, seperti kita ketahui dalam hal ini saya menggunakan Ubuntu 2.04 dan kita lihat bahwa kernelnya menggunakan 5.4. Nah, kita bisa melakukan upgrade ke versi LTS kernel yang selanjutnya, jadi di atas 5.4 menggunakan seperti kita lihat di sini adalah kita bisa upgrade dalam hal ini menggunakan perintah seperti ini. Jadi kalau menggunakan Ubuntu 18.04 which is supportnya masih kernel 4,
mau menggunakan kernel 5, kita bisa menggunakan perintah ini. Sedangkan untuk Ubuntu 20, kita bisa menggunakan ini. Jadi menggunakan stack enablement-nya ini. Jadi menggunakan hardware nama lainnya ya. Nama lainnya itu menggunakan hardware enablement. Jadi HWE-nya itu. Nah, kita bisa mulai dengan melakukan upgrade-nya. Oh, which one copy? Kita bisa melakukan copy, sorry, karena saya menggunakan 2004, saya bisa menggunakan ini. Nah, jadi kita akan lihat bahwa saya melakukan upgrade, dan kita akan melihat kita mendapatkan kernel versi 5.11. Jadi existing-nya sekarang ini menggunakan 5.4. Jadi kalau kita melakukan upgrade menggunakan versi hardware enablement-nya, kita akan mendapatkan versi di atasnya, which is 5.11. Coba kita lakukan upgrade, cukup besar yang kita harus melakukan download-nya. Ada sekitar 81 MB yang harus kita download. Kita tunggu sebentar. Sekarang lagi dalam proses instalasinya. Nah, sudah selesai. Kita butuh reboot. Sekarang ini masih 5.4. Sekarang kita akan reboot. Dan kita akan lihat apakah Ubuntu ini akan boot ke 5.11. Oke, bootnya sudah selesai. Kita login lagi. Dan kita lihat, kita sudah di kernel 5.11. Nah, untuk itu, kita akan ketahui bahwa jika kita mau melakukan remove terhadap kernel yang lama, kita bisa melihat bahwa sekarang ini kita punya dua kernel, yaitu 5.4 yang lamanya dan 5.11. Kita bisa buang uninstall
karena lamanya. Oke. Sudah selesai dari oke, kita perlu melihat lagi. Oh, ternyata masih ininya masih ada ya. Eh, sorry, bukan. Hampir keliru. Kita akan buang 54-nya. Dan kita lihat sekarang tinggal 511-nya. Kita perlu clean up, akan melakukan reboot dulu. Sebentar, kita akan melakukan reboot. Nah, kita akan melihat hasil rebootnya seperti apa. Kita masih tunggu sebentar proses rebootnya. Masih belum selesai. Nah, sekarang kita connect kembali. Kita akan lihat bahwa kita sudah menggunakan kernel 5.11. Selanjutnya, mungkin kita juga harus melakukan instalasi terhadap header. Jadi, kita perlu melakukan instalasi terhadap header, kemungkinan untuk melakukan compile device driver dan sebagainya. Kita bisa melakukan perintah ini untuk melakukan instalasi dari kernel headernya. Oh, sudah ternyata sudah kita lakukan install headernya. Nah, demikian dari sesi kali ini tentang bagaimana melakukan upgrade kernel di Ubuntu ke arah yang hardware enablement. Semoga bisa berguna. Terima kasih.